Sampai-sampai Allah merasa heran kepada 9 orang. Faqala Allah Ta'ala fil hadithil qudsi, ajibtu liman ayqana bil maut fakaifa yafrah. Aku heran terhadap orang yang percaya terhadap pastinya maut, tetapi ia masih sombong dan membanggakan diri. Wajibtu liman aykona bil hisab fakaifa yajma'ul mal. Aku heran terhadap orang yang mengetahui hari perhitungan, tetapi ia masih sibuk menumpuk-numpuk harta. Wajibtu liman aykona ayyadkhulal qabr fakaifa yadhhak. Aku heran terhadap orang yang paham bahwa ia pasti akan masuk lubang kuburan, tapi ia masih sanggup tertawa terbahak-bahak. Wajibtu liman aykuna bil akhirah fakaifa yastarih. Aku heran terhadap orang yang yakin terhadap hari akhirat, tetapi ia masih berpanjang-panjang dalam kesenangan dan lalai. Wajib tuliman ayqona bid-dunya wa zawaliha fakaifa yatma'innu ilaiha. Aku heran kepada orang-orang yang mengerti bahwa dunia ini fana, tapi ia masih terus saja menambatkan hati kepadanya. Wajibtu liman huwa alim bil lisan wa huwa jahilun bil qalb. Aku heran kepada orang yang pintar bicara tetapi bodoh di dalam menyelami pengertian. Wajibtu liman istaghala bi'uyubin nas wa huwa ghafil an uyubi nafsi. Aku heran kepada orang yang hari-harinya habis untuk membicarakan aib orang lain, tetapi ia lupa melihat cacatnya sendiri. Wajib tuliman ya'lamu annallaha mutaliun alaih fakaifa ya'si. Aku heran kepada orang yang sadar bahwa aku memperhatikan tingkah lakunya kapan dan dimanapun saja, tetapi tetap saja ia durhaka. Wajibtu liman ya'lamu annahu yamutu wahdah wa yadkhulul qabr wahdah wa kaifa ya'nisu bin nas. Aku heran terhadap orang yang tahu bahwa ia akan mati sendirian dan masuk kuburan sendirian,
tapi masih saja ia menggantungkan kebahagiaannya kepada senda gurau dan main-main dengan banyak orang. Muhammadun abadi